Kuloniku agar dicapai di bahagian hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Masih bareng Cina TV teman-teman. Masih dari Pasar Sapi Pon Olahan Jagan Pati Jawa Tengah. Ini tempatnya dari Kemis Pon, tanggal 9 September 2021. Deretan sapi-sapi pedetan. Ini ada limusin. Seperti ini bagus barangnya. Rp14.700. Kelihatannya jos gados ini. Usia kisaran antara 5 bulanan. Kakinya gede-gede. Kakinya gede-gede itu. Biar aja ya. Orang masalah. Rp14.700 buka harga. Mantap, mesti mewah sapinya. Seperti bilah. Ini mintanya 14.500. Nek menurut Brahma Mustika ini sapi ini bisa prospek 1 ton dah ke depan ya. Bisa. Bisa. Insya Allah bisa. Dari sapi ini yang istimewa apanya Pak? Nah ini kakinya. Kakinya. Terus apanya lagi? Punggungnya. Punggungnya. Kulitnya itu modelnya model-model kendor. Model kendor ya. Nah ini kulitnya model-model kendor. Jadi jangka panjang itu muat. Muat ya jangka panjang. Nah itu. Ibarat karung itu karung yang untuk ekspor itu. Iya. Jadi diisi berapapun ya. Muat. Nah ini diterangkan sama juragan ini Jalal. Ya, sudah puluhan tahun menggeluti dunia persapian teman-teman. Ini prospek jangka panjang sapi ini. Jangka panjang. Dilihat dari kulitnya kendor. Ibarat karung apa? Karungnya gede ya. Masih muat banyak ini. Terus yang istimewa di sapi ini adalah kaki-kakinya. Nah itu lebar. Ini dan juga kakinya gede-gede. Itulah kakinya pipih dan gede. Kuku-kukunya batok mengkurep. Kuku-kukunya batok mengkurep. Seperti ini. Ini dibanderol harga Rp14.700. Harga mahal atau sederhana atau sedang Pak? Relatif ya. Soalnya kalau barang bagus, barang ganteng itu memang nilainya ya. Iya, barang bagus, harganya juga bagus. Relatif ya. Orang senang, orang hobi. Nah, ini paling ganteng ini pedetannya. Seperti ini. Prospek jangka panjang ini. Kalau untuk 1 tonan bisa Pak ya, insya Allah ya. Insya Allah bisa ini. Insya Allah bisa sapi pedetan ini. Tapi kalau petani biasanya malah nggak suka. Iya, masalahnya kenapa Pak? Ini terlalu panjang. Oh iya, terlalu panjang ya. Ya. Ini. Ini petani nggak suka katanya. Nah, seperti inilah teman-teman. Dan selanjutnya itu ada si metal marmor. Iya. Ini ada semetal parpor juga teman-teman. Seperti ini untuk kualitas sapinya. Dari segi kaki-kakinya juga bagus-bagus ini. Ini tapi untuk bagusnya bagus ini pedesan bagus. Ini bonjol harga berapa Lek? Rp15.500 ini ada si metal marmor.
usia kisaran ya antara 5 bulanan juga gitu kan. Seperti ini kualitas sapinya. Dari pantat-pantatnya, dari kaki-kakinya. Tapi yang lebih bagus ini loh. Tapi petani tidak suka nih. Dari segi posturnya panjang tuh. Memang panjang. Super. Dan juga ini ada sapi-sapi berjantan lainnya. Si metal, harga berapa Pak Bos? 11.5 ya Bos ya? 11.5 harga usia sekitar 4 bulanan. Ini 17 palu ya, boleh buaran. Sapi ini apa dah Bos? Sapi ini apa dah? 11.3 Ini rata-rata usia dari 4 bulanan teman. Seperti ini kualitas sapinya tuh teman. Pedetan-pedetan pasar Pon Hulanja kan. Tadi yang ada yang superan. Harga, kualitas super, harga juga super. Kualitas tuh kualitasnya sangat bagus sekali teman-teman tadi. Kopi berapa Pak Bos? 12 belum laku belas. Laku berapa? Belum ya. Nah, seperti ini Pak Gendut ini bawa 12 belum laku teman-teman. Seperti ini kualitas sapinya. Superan yang sih nyelek bojol. Ini banyak ibu-ibu atau petani pada liatin sapinya. Mungkin pada cek barang dan harganya. Kalau ada yang cocok biasalah namanya petani. Tapi yang itu super dulu Oke, kita lanjut. Ini ada sapi pedetan lagi, teman-teman. Ini ada si metal cross seperti ini sapinya. Dan juga ada limousine cross dua ekor sapi ini. Dan lihat dari belakang bagus-bagus. Kon mubak Pak Bos. Rego pirana Pak Bos? 27 itu dua. Dua ekor mintanya 27. Dua ekor ini mintanya 27. Ini 13.700. Yang ini 13.700 ya, teman. 12.500. 12.500 ada bacon. Nah, ini 13.700. 13.700 ada bacon juga. 16. Limusin 16 jutaan lebih seperti ini. Ini minta 2 ekor 27 berarti 13.500 ya Bos ya. 13.500-an. Kisaran berapa bulannya tuh Bos ini Bos? 5 bulan aja. Mantap-mantap sapinya. Seperti ini kualitas sapinya. 2 ekor mintanya 27. Ini ya teman-teman kualitas sapi-sapi yang ada di pasar sapi Pon Hulanja kan. Hari ini pagi ini
Tepatnya di hari Kamis on tanggal 9 September 2021. Dan terima kasih teman-teman untuk kualitas sapi perdetanya hari ini sangat bagus-bagus. Tadi ada limusin. Bagus prospek ke depan 1 ton insya Allah. Nah, dan ini ada 2 ekor sapi perdetan buka harga 27 juta. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Yang belum subscribe silakan subscribe. Dan terima kasih, salam sehat untuk para pecinta sapi, teman-teman semuanya dari Pasar Sapi PON Mula Anjakan Warung Cina TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak sapi Indonesia, berapa peternak sapi Indonesia. Ya, syukur kan main yang bisa jadi aneh kayak gitu.